Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara resmi membuka acara Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-496 di Monumen Nasional atau Monas, tepatnya di sisi utara Monas, Jakarta Pusat. Dalam pencalangan HUT Kota Jakarta ke-496 ini diikuti sebanyak 500 peserta yang meliputi seluruh wali kota, bupati, camat dan lurah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ada 4 alasan acara pencanangan ini digelar di lapangan Monas. Saya memilih di sini ada sebuah makna. Makna yang pertama adalah di Monas, sebuah bagian dari titik tempat sejarah berdirinya DKI Jakarta. Pemerintah daerah adalah terbuka untuk seluruh masyarakat Jakarta maupun seluruh masyarakat Indonesia. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-496 Kota Jakarta dengan resmi saya canangkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setiono mengungkapkan, HUT Jakarta tahun ini mengambil tema Jakarta Jadi Karya untuk Nusantara, yang memiliki makna bahwa Jakarta siap mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.